Today is a special day as we have all of you here joining us in the Paradise Island of Bali. It is even more special as today is recognized by the Balinese Hindu as Anggara Kasih that celebrates peace and love. Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, to commence this evening's G20 welcoming dinner, we kindly invite to convey his welcoming remarks, the President of the Republic of Indonesia, His Excellency Mr. Joko Widodo. Leaders of G20 countries, invitees, international organization, ladies and gentlemen, thank you for your presence here at Garuda Wisnu Kencana. In Balinese mythology, this statue depicts love, responsibility, courage, and devotion. These are our duties to the world and humanity. Please enjoy the dishes that we have prepared for you. I hope it is not too spicy for your excellencies. Thank you. Presiden Joko Widodo menjamu para delegasi konferensi tingkat tinggi G20 makan malam di Garuda Wisnu Kencana. Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo terlihat menyambut para tamu dan delegasi negara-negara tersebut satu persatu. Presiden Jokowi dan Ibu Iriana tampak memakai pakaian adat khas Bali yang begitu terlihat berwibawa. Sementara para kepala negara dan delegasi yang hadir memakai baju batik khas Indonesia kecuali Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi, Muhammad bin Salman yang memakai jubah khasnya. Presiden Jokowi menyampaikan Garuda Wisnu Kencana yang dijadikan lokasi makan malam tersebut memiliki makna cinta, tanggung jawab, keberanian, dan kesetiaan. Dan itulah yang menjadi tugas para pemimpin di dunia, yaitu menebarkan cinta, bertanggung jawab, memiliki keberanian, dan selalu setia. Orang nomor satu di Indonesia itu juga berharap para delegasi bisa agar menikmati malam-malam yang telah disiapkan sesuai dengan lidah mereka dan tidak terlalu pedas. Sembari menikmati hidangan makan malam, para tamu dan delegasi disuguhkan dengan berbagai pertunjukan seni dan budaya khas Indonesia. Tak ayal pertunjukan-pertunjukan yang ditampilkan tersebut menimbulkan rasa kagum dan bangga dengan kekayaan budaya-budaya yang ada di negara Indonesia.